Ini adalah wine yang kita mau coba. Disclaimer, kita bukan peminum wine, kita nggak ahli. Ya, tapi beberapa kali ini kita coba ya, belajar untuk menikmati juga. So we are very very grateful for our fruitful dessert. I know I'm a bit cheesy. Kita biasanya suka yang paling nggak ada manisnya gitu ya, dan nggak terlalu acidic, nggak terlalu kecut. Tulis ada with a dash of Moscato Bianco. Jadi Moscato itu kita tahu ada manisnya. Jacob's Creek. Ini bisa diperhatikan warnanya green. Mungkin enggak semanis yang dulu yang Nobel wine. Ini ada rasa kecutnya gitu. Enak ini. Wow. Mungkin ini yang seimbang ya, ada kecutnya tapi manisnya pas. Wow. This is good. Fragrance ya, wanginya wangi. Dan kayaknya alkoholnya nggak setinggi dulu. Flavors of pear, jadi ada pearnya, crisp apple, honeysuckle and hints of lemon. Iya, jadi itu ada wangi itunya. Enak loh ini. Wow, this is good. Anyway, so waktu kapan hari sudah nonton belum yang tentang yang kita bikin video tentang cheese ya? Ini bisa di pair sama grape. Aku coba ini dulu grape-nya. Ini grape enak nih. Grape-nya manis ya, manis dan seger. Biasanya dapat yang kurang manis itu nggak terlalu lah. Ini yang manis. Enggak. Nggak kemana mana. Biasanya kalau cheese platter kan keluarnya sama grape juga. Perpaduan manis asinnya itu pas banget. Wanginya ini bisa keluar. Enak. Ini sama aged cheddar. Jadi asinnya kuat, ini bukan cheddar-cheddar biasa. Ini istimewa ya. Kalau sama ini ya, kayaknya ini soalnya lebih kalem ya. Coba aku pair sama ini juga. Aku berapa yang kuat. Kayaknya lebih enak makan sendiri. Sedikit gini nih, terasa sedikit. Wangi ini. Kita snacking dulu ya. This is called snacking. Bukan lupa ini. Fruity, cheesy. Oke, kita makan dulu ya.